Belantara Papua yang mempunyai banyak misteri. Misteri demi misteri mulai terungkap satu persatu. Adapun yang belum terungkap dan masih tersimpan di dalam hutan negeri ini, di mana menjadi sorga bagi dunia ini, karena disinilah terdapat berbagai macam hal yang tidak pernah terduga di dalam kehidupan ini. Disinilah pusat di mana kita mulai mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan mulai muncul satu per satu. Semuanya ada di dalam hutan ini, dalam negeri ini. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ikuti saya untuk menelusuri apa yang menjadi tujuan saya hari ini. Oke guys, tentunya bersama saya, spesialis Dan Mampu. Kita akan pergi ke lokasi di mana Dan Mampu itu kita dapati. Halo guys, ini sudah lokasi di mana daun mambri itu berada. Daun mambri ini tidak berbentuk seperti daun tiga jari ya, karena ini ada dua jenis daun. Maju ke sini. Jadi jenis model ini yang disebut dengan daun mambri. Daun berkualitas terbaik untuk membesarkan Mr. P. Banyak kegunaan dari daun ini, tetapi yang lagi rame itu adalah untuk pembesaran Mr. P. Jadi daun ini kita ambil berdasarkan perhitungan, tidak bisa ambil daunnya sembarangan. Kalau ada satu orang, maka kita harus targetkan berapa lembar daun ini untuk dipakai oleh satu orang. Jadi tidak dibuat secara bebas, atau kita buat dengan tidak mempunyai perhitungan. Karena perhitungan di saat kita meracik ramuan ini, itulah yang dapat memberikan hasil yang bagus atau hasil yang berkualitas juga. Karena daun ini sama teman-teman yang lain yang juga membuat dari ramuan ini sama, tentunya mereka juga akan mempunyai perhitungan. Entah perhitungan yang saya pakai akan sama dengan perhitungan yang teman yang lain pakai, itu ya menjadi rahasia kita masing-masing. Saya dengan racikan saya, dengan hitungan saya, tetapi tentunya saya masih tetap bertahan di perhitungan saya, karena perhitungan saya pas saat dipakai, pas artinya cocok untuk pengguna, jadi mempunyai hasil yang baik dan hasilnya pun berkualitas. Jadi daun ini kita harus manfaatkan dia secara baik. Penggunaan daun ini pun harus dengan baik. Kita tidak bisa terburu-buru untuk menggunakan ramuan ini, karena ramuan ini mempunyai
kekuatan yang dapat merubah pola pikir kita. Pikiran kita akan berubah apabila kita sudah menggunakan ramuan daun ini. Karena ini merupakan daun mambri, maka kemambrian kita akan muncul apabila daun ini sudah menyatu dengan pribadi kita. Aktivitas kita, kita akan mudah-mudah emosi, Mr. P kita akan mudah-mudah naik, jadi keinginan kita untuk mau melakukan hubungan seks akan terus ada, karena daun ini sudah menyatu dengan kita. Oke, guys, next.